Terima kasih. Haji. Masya Allah. Rezeki di waktu hujan turun. Bye bye. Cana nak? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat pagi, good morning. Hai kawan-kawan, apa khabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, tetap semangat dan bahagia selalu, insyaAllah amin ya rabbal alamin. Manjanya pus. Awak nak duduk sini tak? Ada kucing kat kaki saya, kawan-kawan. Sekejap saya tunjuk ya. Haa, tu dia. Kucing ada bagi makan, Mami. Oh, patutlah. Bila? Semalam eh, bagi ayam eh? Hari tu. Masa sekolah. Haa, duduk sini ya. Betul, nak bagi minum. Duduk kat dapur ya. Boleh, tapi jangan berak dalam rumah pula, okey? Nanti Mami bagi makan. Tak duduk sini pun kita bagi makan juga pun. Tapi awak tak nak duduk sini. Tapi hari ni dia manja pula dengan saya, kawan-kawan. Dia pergi baring kat kaki. Tengok, tengok, tengok. Ha, ha, ha. Hai, pus. Geli. Okey, kawan-kawan. Syukur Alhamdulillah ada rezeki lagi untuk rumah sewa kita ni. Nampak depan macam rumah buruk kan. Alhamdulillah bila masuk ke dalam, suasana dia terus berubah. Putih-putih. Ni cerita dia, mozek di tempat kerja suami. Biasalah kawan-kawan orang kaya kan, walaupun mozek tu dah cantik, tapi tetap juga nak tukar ke yang baru. Ha, ni detail je. Kita kena buat macam ni, baru kawan-kawan boleh nampak. Ha, ni sama macam yang di meja dapur saya. Alhamdulillah. Semoga cukup lah ya untuk kita pasang di dapur. Ha, ni banyak ni. Ni kata suami sebenarnya dia buka satu rumah. Tapi yang boleh diambil atau yang masih cantik, masih bagus, ha, ini sajalah. Yang lain tu dikata pecah-pecah. Tapi ni pun saya rasa dah banyak dan ni cukup dan ni. Aduh. Sekejap, sekejap, sekejap. Ha, tu baby. Baby. Okay. Di sebelah sini pula. Yang ni mozek baru. Tak barulah. Ni bekas lah. Yang ni lantai dia kasar, kawan-kawan. Ni boleh letak kat tandas. Tapi Alhamdulillah bahagian tandas kan kita dah pasang kan. Kita dah buat. So mungkin ini kita akan letak di teras nanti. Bila kita dah buat teras. So kita simpan je lah dulu ya. Alhamdulillah. Ni kalau nak beli weh, beratus-ratus atau beribu-ribu. Ha, Alhamdulillah rezeki kami lah. Ni semua colour dia sama tau. Jadi cantik lah kan. Ha, seragam nanti di dapur. Baby healing pula dah kat tangga tu. Okay, ramai kawan-kawan yang suruh cat dinding depan rumah ni kan. Sabar ya, sabar. Ni kalau kita nak cat dinding depan rumah ni, kena keluarkan kos atau duit yang bajet lebih sikit lah. Dan untuk itu, kami bersabar dulu. Kot-kot ada lagi di tempat kerja. Ada di tempat kerja lah. So untuk lebihan-lebihan cat tu boleh kita bawa ke rumah dan kita akan cat dinding. Tapi sebelum kita cat dinding yang di luar ni, kita akan cat dulu yang di dapur. Ha, kawan-kawan pun ramai dah yang komen tu, cat lah dinding di dapur tu. Ha, yang dinding ruang tamu ni pun, ha, kreativiti anak-anak saya pun suruh cat juga. Planning dia untuk yang di ruang tamu ni, saya tak nak cat dah. Saya nak letak stiker, insyaAllah lah. Cumanya buat masa ni belum lagi, kawan-kawan. Sebabnya saya ada planning untuk ruang tamu ni, saya nak bagi besar sikit. Sebab ruang tamu ni saya rasa macam sempit tau. Ha, bila keluarga macam hari tu raya kan, keluarga semua datang, sempit, memang sempit lah. Kecuali kalau di depan ni dah ada teras, ha, mungkin bagi ruang tamu kecil tak apa, tak kisah. Orang boleh lepak di depan kan. Tapi ni ruang
apa ni, teras depan pun belum siap lagi, tak tahulah suami bila nak buat. Satu masa tak ada, satu bajet pun untuk kita buat kat depan ni belum ada. Seperti yang kawan-kawan tahu semua, ini adalah rumah sewa kan. So bila kita nak keluarkan duit tu, kita kena fikir. Kecuali kalau kita dapat kat tempat kerja, mungkin itu tinggal tunggu masa sajalah untuk buat. Kalau kita nak beli tu, banyak benda yang kita nak fikir kan. Tapi pejam celik tak terasa hampir 1 tahun dah saya duduk rumah ni kawan-kawan. Start kita repair rumah ni raya kedua Aidilfitri. Lepas tu selang 2-3 bulan macam tu, raya haji kan, raya haji saya dah duduk sini. Ada je di video-video lama saya. Dan ini bulan depan dah nak masuk raya haji kan, maybe no. Alhamdulillah tak terasa dah 1 tahun dah kami duduk rumah ni. Dan masa untuk duit sewa tu, masa untuk kami tak menyewa di rumah ini tinggal 1 tahun lebih saja lagi. Kami tak menyewa 2 tahun lebih kan, sebab kita keluarkan bajet modal untuk baiki rumah sewa ni 2 tahun lebih. So 1 tahun dah jalan, lagi 1 tahun lebih lagi. Macam tu kawan-kawan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sentiasa support saya tau. Sentiasa mendoakan keluarga kami. Jadi cerita dia pagi ni kita sembang santai lah ya. Oh ya, tadi yang hantar mozek ni kawan suami dan juga bos dia. Kalau suami ada di tempat kerja, so dia tak dapat nak hantar. Yang hantar tu bos dan kawan dia. Alhamdulillah sentiasa didekatkan dengan orang-orang yang baik, yang sentiasa menolong kami. Alhamdulillah. Ni baby nak pergi mandi ni. Sekejap lagi nak pergi ambil kakak. Malu dia. Okey, itulah dia kawan-kawan. Alhamdulillah ada rezeki lagi mozek, insyaAllah. Suami cuti kerja baru kita pasang ya. Tapi kalau cuti sehari je, macam hari Minggu je, memang tak dapat lah nak buat. Mungkin dia akan cuti, mungkin dia akan buat bila anak-anak cuti seminggu, 2 minggu macam tu. InsyaAllah ya. Semoga cepat-cepat lah ada masa sebelum saya nak, sebelum raya haji ni dah terpasang di dapur. Tunggu mood suami okey, baru dia pasang. So kawan-kawan, untuk pagi ini sekian dulu sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sentiasa bersyukur. Thank you for watching. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Bye-bye. Bye. Duduk. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.